Istri Denny Sumargo yaitu Olivia Allen kerap digambarkan sebagai wanita alfa yang suka bersikap galak kepada sang suami. Hal ini juga terlihat di video kolaborasi bersama Densu, Luna Maya, dan Maxim Butcher. Awalnya Densu terciduk menggoda Luna yang beda mobil darinya. Tak lama, Densu malah berubah menjadi cowok melambai dan dandan ala wanita saat Maxim muncul di mobil yang ditumpangi oleh Luna. Di sisi lain, Olivia yang kerap dianggap galak rupanya justru memperlihatkan sikap yang menggemaskan kala disorot. Sebelumnya kedatangan Luna dan Maxim saat akan membuat konten podcast, Densu dan Olivia menyambut dengan penuh antusias. Densu rupanya penasaran dengan hubungan Luna dan Maxim yang sangat menyita perhatian publik. Bukan karena perbedaan usia, tetapi lebih dari itu, banyak yang menyebut jika Luna dan Maxim adalah pasangan yang sangat serasi. Bahkan Densu pun terang-terangan mengakui jika wajah Luna dan Maxim sangatlah mirip karena perpaduan wajah Eropa dan Asia yang ada dalam diri Luna dan Maxim. Selain itu, sebelum podcast, Densu Olivia serta Luna Maxim sempat membuat konten lain yang cukup menggelitik. Dalam konten video, Luna dan Maxim didefinisikan pasangan yang begitu romantis. Tetapi justru hal itu berbeda sebaliknya dengan pasangan Densu dan Olivia. Tak hanya itu saja, di akhir video justru lebih menggelitik. Terlihat Densu dan Maxim dengan gaya kocak mereka berpelukan. Tiba-tiba Luna dan Olivia menghampiri dan seolah hanya Maxim yang menarik perhatian Luna dan Olivia. Mengetahui hal tersebut, Densu pun tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada yang memilihnya, termasuk istrinya sendiri. Sontak saja konten-konten video itu membuat para fans ikut terhibur. Bahkan sangat menyambut antusias podcast tersebut. Densu yang dengan detail menanyakan berbagai hal terhadap Luna dan Maxim, yang seolah mewakili para fans yang penasaran dengan hubungan Luna dan Maxim.